Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya bertugas sebagai pemelihara keamanan dan penegak hukum saja. Polri juga hadir sebagai pengayom yang humanis untuk melayani masyarakat hingga pelosok negeri. Seperti halnya yang dilakukan Kepolisian Daerah Papua. Bersama dengan jajaran unit di bawahnya, melahirkan berbagai program untuk menjawab tantangan serta isu permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya demi keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Jadi tugas Polri sebetulnya luas, khususnya di Polda Papua yang memang masih sangat luas. Tugas kita untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan juga menegakkan hukum. Dalam konteks tugas Polri tersebut, yaitu melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat, ini yang sangat luas. Kemudian oleh Bapak Kapolri, kita diberikan banyak sekali tugas-tugas yang sebetulnya tugas itu dari kementerian yang diturunkan ke kita untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri di Indonesia, termasuk kita di Papua. Program-program berkaitan dengan pertanian, khususnya ketahanan pangan, ini yang menjadi persoalan negara kita hari ini. Jadi, untuk ketahanan pangan, banyak sekali lahan-lahan kita, yaitu lahan-lahan tidur ataupun lahan kosong, ini yang kemudian diperintahkan untuk diberdayakan oleh seluruh personil Polri, mulai dari Polsek hingga sampai ke Polres-Polres. Di antaranya adalah dengan penanaman pohon yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya, dan juga untuk anggota kita sendiri. Begitu juga dengan kegiatan lainnya, misalnya ada lahan-lahan yang berbentuk hutan bakau. Tentunya banyak sekali hutan bakau yang sudah ditebangi, ini yang kemudian menjadi target kita. Yang menjadi program kita sebenarnya adalah penanaman kembali pohon-pohon bakau di sejumlah daerah di wilayah pesisir. Kenapa kita tanam kembali? Karena di situ menjadi tempat hidupnya ikan-ikan tertentu, spesies tertentu yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Ini yang kita lakukan gencar hampir di semua wilayah di seluruh Kabupaten Jayapura khususnya maupun di wilayah-wilayah lain yang ada pesisirnya. Tantangannya memang yang pertama datang dari internal kita sendiri bahwa anggota-anggota kita saat ini sebetulnya tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang guru, juga tenaga medis dan juga tenaga-tenaga spesialis lainnya di antara pertanian, perikanan, gitu. Mereka lebih banyak dididik untuk menjadi seorang anggota Polri yang profesional di bidangnya, yaitu yang melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan bagaimana pemeliharaan keamanan dan ketertiban, juga penegakan hukum. Tapi dengan adanya perkembangan situasi negara kita hari ini, maka tantangan itu yang kemudian kita harus bagaimana kita menyelesaikan, menghadapi tantangan tersebut. Mempersiapkan anggota-anggota kita yang ditugaskan di wilayah-wilayah pinggiran, mereka harus mampu dan mempunyai kemampuan lebih, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk melayani, membantu masyarakat. Mereka harus paham tentang pertanian, perkebunan, perikanan, dan hal-hal yang lain, yang tentunya semuanya bermuara kepada pelayanan terhadap masyarakat. Mereka-mereka ini kami bekali terus. Kemudian setelah mereka dinilai sudah mampu, kemudian mereka akan kembali lagi melaksanakan tugas di wilayah-wilayah pinggiran, khususnya di Kabupaten Jayapura, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi, tantangan internal kita itu yang kita harus tingkatkan, khususnya di Polda Papua. Yang kedua, tantangan berkaitan dengan masyarakat yang kita hadapi. Di antaranya bahwa mereka ini masih terikat dengan budaya, terikat dengan adat. Ini kendala yang paling berat buat kita, namun tidak ada persoalan akhir-akhir ini. Kita sudah banyak merekrut banyak anggota-anggota kita yang baru, yang kita ambil dari wilayah-wilayah, baik pesisir, pedalaman, maupun wilayah pegunungan. Mereka-mereka ini yang kemudian nanti akan menjadi pionir kita untuk masuk ke wilayah-wilayah tersebut dan untuk lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah-wilayah yang punya tantangan tersendiri, yang masih sangat kuat, erat dengan kehidupan berbudaya dan beradat di wilayah mereka masing-masing. Semangat menjalankan tugas dan fungsi Polri dalam mengayomi dan memajukan masyarakat Papua tidak hanya sampai di tingkat kewilayahan saja. Namun, turut merambah hingga jajaran Polres, salah satunya Polres Jayapura. Baik, untuk sekarang ini Polres membina masyarakat melalui program
tanam sagu, terus reboisasi, termasuk ketahanan pangan. Ini kita membina petani, termasuk membantu pemerintah dalam inflasi daerah. Fluktuasi tingkat inflasi harga pangan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk itu, Polres Jayapura berupaya membantu dalam percepatan ekonomi dengan membina dan mengawal masyarakat di bidang ketahanan pangan melalui potensi-potensi yang ada. Program-program ini pun lahir pada masa Kapolres Jayapura terdahulu, yakni AKBP Frederikus Maklarimbon. Dari Polres Jayapura, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjawab dan mengimplementasikan itu? Tentunya kita lihat potensi-potensi apa yang ada di Kabupaten Jayapura. Perikanan ada, perkebunan ada, pertanian ada. Nah, tentunya yang kita bisa melihat dan kita bisa jangkau. Nah, salah satunya yaitu di bidang ketahanan pangan, yaitu ada juga pemberdayaan masyarakat kelompok tani untuk kegiatan tembakau misalnya, apa kebutuhan bahan pokok mereka. Salah satunya ini di tanam cabai, tomat, serumnya, sayur mayur. Karena itu kan tanaman jangka pendek. Nah, tentunya cepat untuk panen. Nah, coba kita mendorong lewat situ. Memang di Kabupaten Jayapura ada beberapa kelompok tani yang memang bisa kita bina untuk bagaimana peningkatan kesejahteraan. Selain peningkatan kesejahteraan juga ada program yaitu untuk kesejahteraan sendiri. Jadi teman-teman Babin Kantikmas ini yang punya warga binaan, yang punya potensi di bidang perikanan ataupun pertanian, dia selain melaksanakan sambang kepada warga binaannya dia, sekaligus dia melaksanakan kontrol terkait dengan proses bantuan yang kita berikan itu. Mulai dari pembibitan, sampai dengan perawatan, dan juga sampai dengan masa panen. Bu, bagaimana ya? Apa hasil pempanen cabai keriting ini menurut Ibu gimana? Puji Tuhan, ini panen kali ini hasilnya bagus. Memuaskan. Oh. Nanti saya sampaikan untuk masyarakat atau keluarga ya, untuk keluarga bahwa menanam cabai ya, baik untuk ekonomi keluarga. Ya, cabai keriting ini sangat bagus loh untuk prospek ke depan ekonomi ya. Kami tetap akan membantu masyarakat dalam cara-cara untuk bagaimana menanam cabai keriting yang baik dan benar. Kabupaten Jayapura memiliki pesona Danau Sentani yang membentang luas dengan dihiasi puluhan gugusan pulau berbukit di tengahnya. Tidak sekedar elok, danau alam terbesar di Papua ini juga menyimpan potensi besar di bidang perikanan. Potensi ini pun tidak mau dilewatkan oleh Polres Jayapura sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat sekitar. Kenapa kepada perikanan atau budidaya mujair? Karena di kita di sini kan potensi air kita kan cukup banyak. Ada air tawar maupun air laut. Kita punya danau, kita punya sungai, kita punya laut. Nah, tentunya kita lihat ternyata yang lebih dekat dan dijangkau adalah danau. Nah, coba lihat komoditi apa sebenarnya yang populer di danau, ikan mujair. Coba kita dorong ke ikan mujair sebenarnya itu. Jadi kita bukan pilih tapi kita lihat pada kebutuhan dan potensi yang ada di Kabupaten Jayapura sendiri. Bantuan yang kita berikan itu kan pertama benih ikan dan juga pakan. Jadi bukan hanya yang ada di pinggir danau atau di keramba, tapi juga ada beberapa di kolam. Kendalanya sama seperti yang di bidang pertanian dan perkebunan, yaitu belum bisa bagaimana memanage untuk kelangsungan dan keberlanjutan itu. Nah, sehingga belum bisa mengatur, yaitu manajemen pengelolaan itu yang memang perlu ada pendalaman, pelatihan, sehingga warga itu dia bisa mengelola potensi yang ada yang ini, dia punya kelanjutan, tidak putus. Jadi begitu selesai panen, selesai. Nah, itu yang kita harapkan tidak ke situ itu. Berhasil, pastinya kan mereka sudah menikmati itu. Nah, itu artinya usia panen sudah sesuai waktu dan sudah siap panen. Manfaatnya ya luar biasa karena memang ketika kami dibantu bibit sama pakan, akhirnya kami bisa pelihara karena kami punya potensi yang ada. 1000 ekor diberikan kepada masyarakat ya, itu 4 bulan itu sudah kami sudah bisa menghasilkan 250 kilo. 250 kilo itu kita bisa mencapai uang sekitar 15 juta sampai 18 juta.
Nah itu dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan. Nah dari hasil yang ada ini, manfaatnya juga ya artinya bahwa ada anak-anak sekolah, ada yang membutuhkan biaya rumah sakit. Nah ini semua bisa kami gunakan dan ekonomi juga di rumah. Jadi saya berterima kasih kalau pihak kepolisian bisa membantu kepada masyarakat seperti yang saya rasakan. Pesona Kabupaten Jayapura dilengkapi dengan adanya cagar alam pegunungan Siklop yang membentang luas lebih dari 30 ribu hektar, membatasi antara Danau Sentani dan Samudra Pasifik. Namun, kawasan pegunungan Siklop sempat mengalami deforestasi selama 2 dekade terakhir yang mengancam kawasan hutan inti dan hutan penyangga. Ancaman pun tidak dapat terbendung hingga mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang menyapu kawasan permukiman distrik Sentani pada tahun 2019. Ratusan rumah dan beberapa jembatan rusak berat hingga ruas jalan penghubung Sentani Jayapura pun tergenang air, mengharuskan sekitar 4.000 orang mengungsi serta merenggut 105 nyawa. Jadi yang kita lihat selama ini yang terjadi, banyak terjadi penebangan liar di Gunung Siklop, termasuk banyak masyarakat kita yang bikin ini kebun di atas itu tanpa ada pemberitahuan ke pemerintah. Padahal udah tahu untuk Siklop sendiri dilarang kalau bikin kebun. Akhirnya karena kurang kesadaran ini, kejadianlah banjir bandang pada Maret 2019 yang banyak makan korban di Kabupaten Jayapura. Dampaknya cukup besar karena semua rata-rata rumah di khususnya di Doyo dan sekitar itu habis semua. Dan banyak juga korban yang tidak ditemukan sampai sekarang. Memori kelam banjir bandang Sentani masih menjadi trauma yang selalu menghantui. Polres Jayapura pun tergerak melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan penghijauan kembali di kawasan pegunungan Siklop. Terkait dengan penghijauan kembali kawasan cagar alam Siklop itu kan kita belajar dari kepada peristiwa yang di 2019 di mana ada banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Nah, ternyata dari beberapa informasi dan literasi yang saya dapat, ternyata siklus banjir bandang untuk Siklop itu kan sebenarnya kan hitungan 100 tahun. Ternyata kita lihat dengan kondisi yang real bahwa saat ini cagar alam Siklop itu kan dia sudah beralih fungsi sehingga banyak penebangan liar yang terjadi di cagar alam Siklop. Nah, itu berdampak kepada mempercepat siklus itu. Itu menurut beberapa ahli. Nah, tentunya apa sih kita melihat? Kita mau melarang orang berkebun di hutan Siklop juga nanti. Kita salah bagaimana langkah ke depan? Apa langkah kita? Coba kita dorong bagaimana adalah penghijauan kembali. Bagi tempat-tempat yang sudah tidak ada pohon, kita tanam pohon. Program itu kita laksanakan di awal 2022 dengan target setiap bulan kita melaksanakan penghijauan dengan menggandeng dinas terkait. Berjalannya waktu, kita mendorong lagi supaya lebih intens ya teman-teman nanti yang mau menikah tanam pohon. Nah, itu sebagai salah satu rangsangan supaya ada kegiatan penghijauan di cagar alam Siklop. Program penghijauan kembali tanah Jayapura memang menjadi agenda internal Polres Jayapura. Salah satunya program penghijauan melalui pernikahan, yakni bagi anggota Polri yang akan menikah diwajibkan menanam pohon sagu sebagai rangkaian sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk atau BP4R. Jadi BP4R itu sendiri itu sidang untuk anggota itu melangsungkan pernikahan begitu. Jadi selama ini yang kita buat khusus untuk di internal kita, jadi setiap kali anggota polisi mau nikah dinas, pasangan calon pengantin baik laki maupun perempuannya kita bawa, jadi sidangnya biasanya di kantor, kita sidangnya di lingkungan yang akan kita tanam sagu. Jadi mereka wajib membawa pohon sagu satu orang satu. Jadi setelah sidang BP4R itu, anggotanya itu langsung dengan pasangannya tanam sagu.
Jadi itu yang kita laksanakan selama ini. Sidang BP4R atau sidang nikah dinas adalah salah satu tahapan yang harus dilalui anggota kepolisian sebelum menikah secara resmi dengan pasangannya. Sidang BP4R bertujuan untuk memastikan kesiapan mental, emosional, dan spiritual dari kedua calon mempelai, khususnya anggota Polri dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Kewajiban pasangan untuk menanam pohon sagu dalam rangkaian sidang BP4R adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga serta melestarikan alam dan budaya lokal Papua. Sagu memang telah menjadi identitas budaya warisan turun-temurun masyarakat Papua. Namun sayangnya, tidak sedikit hutan sagu di wilayah Jayapura kini telah dibabat dan beralih fungsi. Pada tahun 1990-an, luas tanah sagu di Kabupaten Jayapura mencapai 10.000 hektar. Kemudian tercatat menurun drastis di tahun 2019 hingga tersisa hanya seluas 3.300 hektar. Itulah mengapa Polres Jayapura juga turut berupaya melestarikan pohon sagu. Karena di samping menjadi identitas budaya, sagu menyimpan potensi untuk memenuhi pangan lokal yang kini mulai ditinggalkan. Terkait dengan sagu, nah kesininya kita beralih sedikit, kembali kepada ketahanan pangan dan juga kesejahteraan itu. Saya sendiri pribadi melihat bahwa konsumsi sagu ini kan masih sekedar pada makan papeda, makan sagu bakar. Papeda memang gampang dan sering orang ketemuin di mana-mana gampang. Tapi kalau untuk sagu bakar ini kan sudah mulai sedikit langka. Nah, coba kita dorong sih, sehingga bagaimana mau mengajak orang ini makan sagu, itu dulu pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendorong para pemilik hak ulayat ini, jangan ada lagi alih fungsi hutan sagu. Kita mengkampanyekan ayo makan sagu, tapi kalau kita tidak imbangi dengan pengembangan dusun sagu atau kebun sagu, tentunya akan berpengaruh kepada makan sagu itu sendiri. Makan sagu ternyata, tapi tidak diimbangi dengan tanam sagu, tentunya bahan bakunya yang berkurang. Selain itu juga, hutan sagu yang ada di Kabupaten Jayapura ini kan setiap tahun kan dia berkurang akibat pembangunan. Nah tentunya kita berharap dengan gerakan ini setiap kampung itu punya dusun sagu. Karena sagu ini sebenarnya kan bahan pokok masyarakat Papua pada umumnya ya. Sebelum mungkin beras masuk, jadi orang-orang itu kan sudah hidup dengan makan sagu. Nah tentunya kita berharap merupakan satu kampanye juga dalam rangka ketahanan pangan lokal. Ya kalau harapan saya sendiri, karena saya juga orang Papua, mungkin saya harapan buat orang tua saya yang ada di Kabupaten Jayapura, kita tetap melestarikan penanaman sagu ini supaya bisa dinikmati sama anak cucu kita ke depan. Itu harapan kami. Sagu adalah makanan pokok warisan leluhur yang memiliki nilai penting dalam budaya Papua. Salah satu budaya tersebut terletak pada proses pengolahannya yang disebut dengan istilah menokok sagu. Namun, seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, budaya menokok sagu pun perlahan semakin ditinggalkan. Adanya kekhawatiran akan terancam punah, membuat seorang perwira polisi bernama Ibtu Made Ambo berinisiasi menghidupkan kembali budaya menokok sagu saat ia masih bertugas di bawah Polres Jayapura. Jadi mulanya saya ingin atau berniat untuk melestarikan budaya menokok sagu ini pada saat saya menjabat Kapolsek di Depapre, di Polres Jayapura ini. Suatu saat saya pulang bersama anggota saya, di pinggir jalan yang kebetulan ada kali, kami melihat mama-mama yang sedang memeras sagu. Dan saya minta anggota, kita berhenti dulu yuk, kita bantuin mama-mama gitu. Saya turun, kemudian ikut sama mama-mama, nih bikin apa gitu. Ini lagi meras sagu anak gitu. Mari saya bantu gitu. Jadi saya bantulah sama-sama sambil kita cerita di sana. Saya tanya, mama ini nokok sagunya di mana? Kok sudah merasnya di sebelah sini?
dia cerita tidak ada lagi anak sekarang orang menokok sagu karena sekarang semua sudah pakai mesin gitu. Nah, di sana sambil saya membantu mama-mama, kok saya teringat bahwa menokok sagu ini juga merupakan salah satu budaya warisan di Papua ini. Jadi saya berpikir, kalau semua sekarang sudah pakai mesin, maka pemuda atau anak-anak Papua ke depan bisa jadi dia akan lupa akan budayanya sendiri gitu. Maka di situ saya berpikir, suatu saat kalau memang ada kesempatan, saya akan mengajak atau akan belajar lebih dalam lagi tentang menokok sagu itu. Bapak ini kayaknya pohonnya pas ya untuk kita tebang. Sagu yang ini sudah kita tebang aja. Oke. Ayo kita tebang. Nah, mungkin rekan-rekan akan bertanya, kalau sudah ditinggalkan dan sekarang kalau sudah ada mesin, ngapain kita balik lagi ke budaya itu, gitu kan? Yang pertama, kita mengingatkan budaya itu adalah jati diri. Yang kedua, bahwa tidak di semua tempat ada alat berupa mesin, gitu. Tidak di semua tempat ada alat berupa mesin untuk kita melakukan membudidayakan sagu itu. Sehingga kembali kepada cara-cara lama, kembali kepada budaya itu sangat penting. Manakala mesin-mesin itu sudah atau tidak didapat di tempat kita. Nah, gitu. Kendati memang kita tidak bisa menghindar, zaman memang sudah maju. Tetapi jangan lupa sama budaya, karena itu adalah jati diri. Ini apa namanya? Ini penokok. Penokok sagu namanya. Kalau kita orang Sentani, bahasa sini Fema. Fema? Ya. Okay. Mari kita menokok. Menokok sagu adalah proses mengolah sagu secara tradisional dengan menumbuk-numbuk bagian dalam batang pohon sagu agar hancur dan menghasilkan serat-serat sagu. Serat-serat ini kemudian akan diperas untuk mendapatkan endapan saripati sagu. Dari endapan inilah yang nantinya akan diolah untuk menjadi berbagai makanan berbahan baku sagu. Dimanapun kita tinggal, kalau kita mendekati masyarakat melalui budaya mereka, itu saya yakin mereka akan sangat-sangat terbuka menerima kita. Dan itu kami buktikan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan menokok sagu itu, masyarakat sangat welcome, sangat senang dengan kehadiran kita gitu. Mereka juga sangat terbuka. Awalnya saya yang belajar dari mereka, dari mama-mama, dari orang-orang tua yang sudah biasa menokok sagu. Dan berikutnya saya pingin sekali gitu kemudian supaya polisi-polisi muda, bahkan Babin Kamtibmas yang notabene dia harus hadir setiap hari di masyarakat, itu menurut saya dia akan mempunyai kunci masuk gitu ya, pintu masuk untuk bisa pendekatan kepada masyarakat. Jadi menurut saya belajar budaya menokok sagu ini merupakan pintu masuk atau entry point untuk bisa kembali mendekat kepada masyarakat. Selain nilai budaya, ada pula nilai tradisi masyarakat Papua yang melekat erat pada sagu, yakni cara mengonsumsi sagu secara tradisional yang dinamakan colo sagu. Colo sagu adalah cara mengonsumsi sagu dengan dicelupkan terlebih dahulu ke teh ataupun kopi sebelum disantap. Demi mempertahankan tradisi ini, seraya mendukung perekonomian masyarakat, Polres Jayapura menemukan jalan untuk menggemakan kembali colo sagu dengan menggelar sebuah festival. Luasnya pantulan gema ini pun membuat tradisi colo sagu dengan cepat diadaptasi di banyak gelaran acara pemerintahan daerah setempat. Colo sagu itu sebenarnya bagaimana mau mengangkat mama-mama ini untuk menghidupkan kembali UMKM khususnya di sagu. Sagu bakar khususnya.
Nah, karena kita lihat bahwa mama-mama ini kan sudah jarang sekali bakar sagu. Nah, kita berharap dengan adanya kegiatan colo sagu itu bisa menjadi suatu suatu inisiator untuk bagaimana mama-mama ini dia bisa bakar sagu, karena dipesan. Kalau untuk stok hari-hari kan jarang. Nah, itu coba kita mendorong supaya mama-mama ini bisa bakar sagu dan dia bisa mendapatkan nilai ekonomi, ya kita buat kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan colo sagu. Awalnya colo sagu itu di lapangan di jalan bandara, berikutnya kita buat ada semacam festival colo sagu itu sendiri. Makanya kami waktu di Polres juga itu setiap kegiatan atau rapat kita buat colo sagu. Tinggal nanti temanya apa aja sebenarnya kita isi. Dan itu sudah beberapa kali kita lakukan. Nah, dengan harapan mama-mama ini masih bisa berproduksi sagu. Paling tidak alat sagu bakar itu atau forno itu di dapur itu dia bisa berasap untuk memberikan kehidupan di rumah itu sebenarnya. Meningkatkan taraf hidup, menjaga lingkungan, serta melestarikan budaya dan tradisi bukanlah pekerjaan singkat. Dibutuhkan kerja keras dan tekad bulat untuk tetap mengayuh roda semangat, menggalang program-program bermanfaat untuk sejahterakan masyarakat. Siapapun yang mengisi kursi kepemimpinan diharapkan akan terus meneruskan perjuangan yang sudah dibangun sejak awal. Ya, tentunya harapan saya dan seluruh anggota Polda Papua dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan secara berjenjang hingga ke Polres-Polres bahkan ke Polsek, dengan harapan tentunya mereka ke depan apa yang sudah dilatihkan, mereka menjadi warga yang terlatih, sehingga mereka ini ke depan mampu untuk survive dengan kemampuan, dengan pendidikan, dengan skill yang sudah diterima, mereka akan menjadi warga-warga binaan Polda Papua yang ke depan mereka akan berkarir, berkarya sesuai dengan kemampuannya.